dia berKTP DKI ya. Semua bisa divaksinasi di mana aja di vaskes ada di DKI. Kemudian pasti menyiapkan fisik yang sehat ya pastinya ya, supaya pada saat di screening kondisinya lolos layak untuk divaksinasi. Karena kalau dia kurang sehat, batuk aja misalkan, itu sudah kita anggap kita tunda untuk divaksinasi. Jadi harus benar-benar sehat atau istirahat cukup, kecuali dia kurang sehat. Baiknya sih mungkin istirahat dulu sebelum ke vaskes untuk vaksinasi. Selain KTP, ada dokumen yang perlu dibawa? Kalau memang dia luar DKI tapi bekerja di wilayah Menteng misalkan, dia bisa datang untuk vaksinasi tapi mungkin membuktikan bahwa dia bekerja di wilayah Menteng, itu aja. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.